banget. Pemirsa, ini bukan hanya sembarang lemari buku. Udah lihat tuh semuanya lo. Jadi ini tuh kerennya, ini ada bednya di sini. View-nya tuh. Lihat, ini semuanya open bathroom. Boleh ya buka bathtub sambil minum-minum di sini, melihat view-nya yang sangat keren ini. Terus di sini ada shower-nya, open shower. Keren sih guys, keren banget. Ini kayak di mana lo konsep kayak gini. This is the master bedroom. Ini lebar banget. Wardrobe-nya lebar banget. Ini kamarnya semuanya double. It's so big. Ya, it's so big, tapi rada panas. Tapi di sini ada dua shower. Terus kamu juga bisa cuci gigi bareng. Dan last bedroom-nya. Look at that. I really like it. It's like so cozy. Beda beda tempat gitu loh, kayak bukan Bali gitu loh. I'm in the forest. It's so pretty. Hi. So, I am getting ready to take pictures in this amazing villa. Aku ini lagi makeup dan aku siap-siap mau foto-foto sebelum mataharinya terbenam karena ini udah sore gitu. Aku mau dapat natural lighting as much as possible. Aku pakai dress ini. This is like I bought this dari Australia. Ini keadaan pas malam, udah menuju sunset, so pretty. Ini sky-nya, oh my god, so pretty. Kita ini malam-malam banyak sekali laron, jadi semuanya berjatuhan di lantai. It's traumatizing. Jadi kita sekarang lagi berkumpul di kamar yang ada pole-nya ini. Tuh. Matching t-shirt, jadi kita kayak berempat semuanya. Kayak gini Simpsons. Padahal awalnya kita kayak pengen nongkinya tuh di bawah gitu loh. Tapi ternyata kayak sangat banyak laron guys. Kayak tiba laronnya jatuh gitu dari bawah. Kayak what the hell. Terus kayak pas kita lihat di depan jendela, itu semua kayak laronnya tuh kayak berusaha masuk ke dalam. Kayak aku gak pernah lihat laron sebanyak itu. Dan kayak gede-gede gitu semuanya. Kayak like this size. Jadi kita bakal end the night ngobrol-ngobrol. So I'll see you guys tomorrow morning. Good morning. Ini poolnya semuanya tuh laron. Ternyata kita tuh lupa tutup pintu yang di depan atas sini. Jadi semua binatang dari hutan ini tuh langsung masuk ke dalam rumah. But ini kita udah mau check out juga dari villanya karena kita cuma semalam di sini. Dan kata teman aku di bawah udah disuguhin semua sarapan-sarapan. Ini aku pakai kacamata karena mataku udah capek banget pakai soft lens kayak for almost like 7 days. Let's go down. Jus apa nih? Jus mangga? So cute. Wow. Ini juga ada dikasih susu sama kayak serealan. Oh my god, so cute. This last moment. So pretty. But yeah, I'll probably end the vlog here. I really hope you guys enjoy this vlog. Semoga seru, kalian suka. Yeah, I'm gonna go now. Bye bye.